Oke guys, oke kembali lagi bersama gue Andri. Kali ini gue lagi mau ketemu sama Avandi. Avandi langsung ketemu di lokasi karena kita lagi mau cari kuliner legendaris guys. Bentar, belok dulu. Lihat kiri, lihat kanan. Karena ada pohon besar jadi susah liatnya. Iya, ini kosong. Nah, makanan ini adalah dari tahun 70-an dan adanya di lokasi strategis di dekat CBD, namanya Ketoprak. Tapi apa yang membedakan Ketoprak ini dengan Ketoprak lain adalah Ketoprak ini dari Betawi guys. Biasanya kalau Ketoprak itu dari Cirebon atau dari Tegal, yang pakai yang bentuknya kayak perahu itu dari Tegal, kalau yang gerobak itu Cirebon. Nah, kali ini kita akan coba Ketoprak Betawi. Oke, ikuti terus perjalanan kita untuk liput kuliner legendaris Ketoprak Betawi yang dari tahun 70-an. Sampai ketemu di lokasi guys. Kita lagi ada di Karet Tengsin. Wih. Betul banget guys. Waduh, mantep banget. Ketoprak ini Ketoprak Betawi. Wih. Dan uniknya dia pakai jeruk limau loh. Nah, itu dia ciri khasnya itu. Jeruk limau sama dia ada, gue lihat tadi ada ke kerupuk mie. Kerupuk mie yang buat asinan. Nah, itu unik banget. Gue juga baru pertama kali lihat guys. Jeruk. Coba. Mantep banget. Nah, ini kalau dibungkus nih, dibungkusnya tuh pakai daun pisang sama atas koran nih. Tuh guys, mantep nih, unik banget nih makanya nih. Kita cobain. Oh, bisa pakai telur juga ya? Oh, saya mau pakai telur juga nih. Boleh deh. Pakai telur ya. Kita pakai telur. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no. Iya, sekarang kita ada di pinggir jalan guys. Dan di sebelah kanan kita ini ada kontraktor yang lagi kontraktor bangun lagi bangun, hancurin, rubuhin tembok. Rubuh tembok itu susah banget tuh. Aja. Makanya mudah-mudahan sih kedengeran suara kita ya. Betul banget. Oke. Sekarang kita pesennya sama 2 porsi ketoprak, ketoprak Betawi. Dan ini beda banget ya. Betul banget ya. Beda banget sama Cirebon karena pakai pakai kerupuk mie, terus pakai kentang. Betul. Ya, terus pakai jeruk, jeruk limau. Jeruk limau. Terus dia ada daun seledri sama kucai. Oh iya, benar. Tuh, itu juga beda. Beda dan dia kuahnya encer. Boleh request sih tadi kalau mau kental. Boleh, tapi memang kita mau cobain sesuai dengan yang takarannya ya. Mantap. Oke, sebelum kita makan nih, kita doa dulu. Semoga nggak terganggu ya. Dia emang bumbu kacangnya encer banget. Oh, makan. Nah, wangi jeruknya itu udah berasa banget. Dan manis, manis dan pekat ya. Betul betul. Walaupun dia encer tapi pekat. Ada bumbunya. Wah, ini juara sama kucai lah saat lu makannya kucai. Nah,
Kerasa banget sih. Ada cabenya. Wah. Gue sih cocok nih. Selain ketoprak Cirebon, ketoprak Betawi gue cocok. Bumbunya encer kayak gini guys. Betul, kita aduk nih ya. Mantap. Dan kali ini kita memang gak pakai ketupat. Nih guys. Ada kerupuk mie nya. Kan ya. Juara ya. Jeruk limaunya mantap tuh. Makanya berasa banget itu. Karena ini ciri khasnya begitu. Jadi beda sama ketoprak-ketoprak Cirebon, ketoprak apa, ini ketoprak Betawi guys. Betul banget. Dan ini sudah berapa generasi nih? Ya, generasi ketiga dia. Wih. Dari kakek, ayah, dan turun ke anak. Yuk, makan. 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 Nah, di luarnya garing, dalamnya lembek. Mantap. Kempang ya. Pas banget kalau digigit sama bawang goreng ya. Nah, itu dia. Jadi gurih-gurih gitu. Betul banget guys. Waduh. Mantap. Guys. Tahunya. Nah. Nah, bener kan? Bumbunya. Encer ya. Wih. Encer tapi menurut gua asik. Pekat ya. Mantap. Jadi tesnya itu ada asemnya, ada jeruk. Jeruk pedas asem. Asinnya pas. Pedasnya udah nyampe ya. Wah, ini pakai daun serai dulu guys. Dan ini satu porsinya kalau pakai telur 25 ya. 25 betul. Dan kalau enggak 20. Bagus sih porsinya pas. Pas. Kuahnya encer. Ini kayak makan apa ya? Ini mirip puncak Yuki. Mantap guys kuahnya. Kita bilang kuah sama memang bumbunya itu encer. Last bite guys. Last bite. Kali ada kuahnya. Ya, Mek. Mantap banget. Lumayan hangat sih. Mantap. Minum. Ya, enak segar ya. Kita kayak subuh-subuh ya. Oke. Ini pengalaman pertama gue makan ketoprak bumbunya encer Betawi ya. Tapi ini Ciamik menurut gue guys, enak banget, bumbunya segar. Nanti alamat kita cantumkan di deskripsi. Dan terima kasih sudah nonton di channel enjoyaja.com. Jangan lupa follow Instagram kita juga di enjoyaja.com. Sampai ketemu lagi, jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat baik. Senantiasa. Salam Ciamik. Siapa yang lewat tuh? Ngomongan. Kayaknya nyari ya orang ganteng. Untung kita gak ganteng, jadi gak ditangkap. Kirain aja orang ganteng. Siapa?